Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peminat-peminat dunia pertanian. Hari ini saya hari Minggu. Saya datang melawat kebun tebu saya lah. Ini blok C. Blok C ni dia 250 lubang saya tanam. Blok A 250, blok B 250 dan blok C 250 lubang. Jadi total blok A, B, C 750 lubang. Ni tebu saya ni umur baru 4 bulan setengah. Yang ada yang ni sebelah sini saya sulaman dah. Yang ni baru 2 bulan lebih. Yang blok sini ada yang tinggi-tinggi tu. Itu 4 bulan setengah. Ni saya ada tanah pisang juga 9. Ni. Saya ada tanah pisang, ada tanam itu nanas, blok C saja. Ini yang nampak muda ni baru umur 3 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan lebih. Ya tinggi depan sana tu 3 bulan. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan setengah. Ni ayah ni 4 bulan setengah sudah tinggi dah. Jadi saya ya itu hari saya buat mengikat dah. Ikat batang tebu sebab banyak tebu tumbang di Padang Jawa ni, dia hujan lebat, angin apa. Jadi tumbang lah. Ni yang tebu muda lagi. Ni yang tebu sudah tinggi. Ada batang pun sudah ada 4 kaki kan. Ni ada betik pun ada ni. Betik. Saya ada betik pun ada. Pisang pun ada. Ni saya. Itu talas bogur saya tanam. Ni ada lebih kurang 13 hari. Ni saya tanam baru buat itu. Itu pokok betik saya ni baru tanam 5 hari. Sudah pindah ke tapak 5 hari. Jumlah yang ni kurang lebih 70 pokok. Saya buat eksperimen lah. Betik sekaki. Ni saya buat kerja buat batas tadi lah. Tak sempat, sudah panas. Saya berhenti dengan pisang apa. Ni saya semai anak pisang lah untuk biak bakor. Jadi anak yang pisang saya beranak saya buang supaya ibu yang gemuk sikit saya buang. Ni ada kredit saya buat testimoni lah. Saya buat eksperimen. Ni kolam ikan saya ni. Masa-masa saya tension saya lepak kat sini lah. Ni saya lepas anak ikan puyuh, anak ikan keli. Dan pagi-pagi saya bagi makan lah. Sebab kolam sini nanti kerisauan, nanti nak jentik-jentik. Dan last sekali kalau kita tidak letak ikan situ, nanti orang-orang sini kena menyakit Aedes. Itu tebu saya. Ni belakang ni kedai Sup Power. Ni belakang. Kali nenas saya ada tanam. Dan blok D ni saya tanam itu keladi eksperimen. Dia panggil talas bogut. Lebih kurang 120 lubang. Ya, saya tanam konsep 3T. Ni baru 14 hari. Kurang lebih lah. Ni talas bogut. Saya tanam itu 4 batas. Saya buat eksperimen 120 lubang. Ni blok ni belakang ni belum saya tebus guna lagi. InsyaAllah bulan 1 ni saya akan tebus guna. Saya nak tanam itu pucuk manis. Dengan itu apa pucuk manis, pokok kesum dan ada itu silon. Sebab bawah ni tanah lembap. InsyaAllah ni saya akan tebus guna. Ada tapak ni lebih kurang 3 suku ekar. Sebab tanah tapak ni 1 ekar. Saya sudah tebus guna 300 depa. Dan masih ada lagi 700 depa lagi.
Kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.